Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi <coughs> dengan semangat baru, hari yang baru kita hadapi. Begitu caranya kata orang ya. Ah sekarang kita sebagai tukang terkadang butuh juga tali temali seperti ini. Caranya mengikat-ngikat barang-barang, mengikat kusen bisa juga. kita pelajari sedikit masalah tali yang dipakai oleh kenek-kenek truk itu. Hebat sekali kawan-kawan. Caranya, karena kita pinjam talim sama orang, kan tidak mungkin kita simpul-simpul untuk mengikat barang. Simpul-simpul kemudian tidak bisa dibuka walaupun bisa dengan paku disimpul begini. Ah, ha, kacau kan? T triknya bagaimana sebenarnya orang itu mengikat sesuatu dengan simpul-simpul yang hidup. Jadi artinya begini, kita lihat di sini. Oh, kita pelajari bagaimana caranya sebenarnya. Kenapa bisa kuat? dia menyimpul, mengikat dengan mengikat dengan tali seperti ini. Kena kena truk itu kan hebat hebat sekarang kawan. Seperti ini kita lihat ini tali kita pelajari cara orang itu ya seperti ini kawan-kawan caranya gampang kawan-kawan ini truk ini anggap, anggap ini truk <gambang> ini sebenarnya rumah <gambang> kita anggap aja truk kita bermain-main seperti truk atau mengikat kusen mengikat kayu untuk meluruskan kayu uh, oke okay. bangunan juga bisa sebagai tukang kita sebagai tukang kita bisa juga ngangkut kusen ya kan <gambang> kita teruskan jangan bertele-tele caranya sebenarnya orang tuh begini ini seperti ini truk dari atas kita ikat barang kemudian ke bawah kan ada cantelannya di bawah itu ah kita jangan ambil cantelannya itu dulu seperti itu bisa juga panggil kita lipat seperti ini pelan-pelan kawan kawannya seperti ini dah kita bikin bonggol bonggol biar besar nampak sama kawan-kawan kan saya mengerti kawan-kawan saya merasa senang Jangan tidak mengerti, ha, kalau tidak mengerti tanya di komentar ya. Ah, kemudian kita taruh seperti ini kawan. Hahaha, ha, ha, ha. seperti ini. Ha, begitu. Kemudian yang ini yang kita putar ke atas. Kita putar ke atas. Kita putar masukkan ke bonggolnya tadi. Oke, satu. Ah, sudah begini. Masukkan dia ke dalam sini kawan-kawan. Bukan ke dalam apa. Kan ada lipatan bulat ini. Jadi yang keduanya seperti ini ke dalam, ha, ke dalam, nah kedekat ini, kedekat ini, kedekat ini, dekat ini, oke okay, nampak. Kemudian satu lagi lah kira-kira kan, ah di dalam, di dalam, di dalam lingkaran yang ini yang kita buat pertama, ini pertama, ini kedua, ah itu kunci jang kawan-kawan. Kemudian kedua, ha, kuncinya begitu, ha, setelah itu, ha udah, udah ada ini ditegangkan kawan-kawannya. Kalau tidak tegang nanti. Ah itu caranya ya, karena ada hal-hal yang apa? Karena ini ber, ber, bersangkutan dengan buhul atau simpul hidup namanya. Hidup itu nanti jadi hidup dia, dia tidak mati-mati lagi kalau mati dia, ah berbul terus, susah. Ini ah yang ini, yang tadi ada di sini, kita masukkan ke sini. Ha, kita masukkan, masukkan. Ah. Inilah yang jadi untuk kekait kaitnya seperti ke bawah nanti, ke bawah begitu. Kita tegang terus terus ya kita penegangan ini penting karena ini, ini ini meluncur dia meluncur dia seperti ini meluncur dia ah seperti ini kita tegangkan terus ini sudah kita masukkan di sini seperti ini ah ini kita tegangkan oke kita tegangkan terus ini yang kita tegangkan terus oke hmm. kemudian kita cantelkan di bawah ha nak nampak mah kawan-kawannya <tien> hilang saya sebentar ya enggak <tien> apa-apa hilang hilang timbul namanya oke oke kemudian baru kita tarik cara menariknya begitu juga kawan-kawan Cara naik, ambil ke sini dulu, kemudian baru tarik. Enak dia kalau udah ke sini kita tarik, kita ambil, hmm, tarik. Nah ini tegangkan terus, Hah, tarik ke sini, baru, ah bergerak dia kan. Ah, apa gitu caranya kawan-kawannya. Kemudian <coughs> karena tali itu panjang seperti ini, kan panjang, makanya dibuat simpul kayak gini itu supaya jangan ada buhul atau simpul-simpul yang mati. Mana cara membukanya? Gampang saja. Kalau kita mengikatnya di bawah, sama aja biasa aja. Ikat dulu. Oh. <tuh> nanti kita pelajari lagi cara mengikat sedikit ya. Tapi biasanya yang terakhir nanti simpul mati aja karena dikaitkan dikait aja oleh supir-supir. Eh, toh kena kita kawan kawan yang hebat hebat kita itu ke, bawah. Terakhir baru simpul mati. Nah, itulah. Cuma sekarang bagaimana sebenarnya proses pembukaannya? Setelah dibuka tali panjang-panjang itu, kemudian dibuka seperti ini kawan-kawan. Seperti ini kan udah dibuka itu. Nah ini dari awal aja balik, orang tuh nariknya tali kan ini tali panjang, panjang ini ditarik, tarik, tarik aja begini kawan-kawan. Hah, uh, tarik, oke, okay. tarik kan nampak kawan kawan. ah hah, ndak ada buhulnya kan? Ndak ada buhulnya. Hah, oh begitu caranya. Itu triknya, mengerti kawan-kawan ya. Semakin kawan-kawan mengerti, semakin suka saya. Semakin semangat saya. Hah, begitu ya.